Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming membuka secara resmi kegiatan orientasi fikih munakahat pranikah bagi pelajar sekolah menengah atas setanah Bumbu. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia Tanah Bumbu dengan bagian keserap Pemkab Tanah Bumbu. Hadir sebagai pembicara diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Bumbu, Kiai Haji M. Fadli Muiz, dan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Bupati berharap dengan pendidikan pranikah yang diberikan kepada pelajar ini diharapkan remaja lebih memahami dan dapat terhindar dari pergaulan bebas. Selain pendidikan pranikah yang tak kalah pentingnya menurut Bupati adalah membentengi diri dari pengaruh penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Pada kegiatan ini disampaikan sejumlah materi diantaranya dasar-dasar pernikahan menurut Islam. Selain itu juga disampaikan materi mengenai beberapa bentuk penyimpangan seksual yang harus dihindari para generasi muda. Dengan orientasi munakahat pranikah ini diharapkan akan memberikan dasar dan pemahaman yang kuat bagi remaja sebagai bekal dalam menjalani kehidupan masa depan kelak.